Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Epic Horror Channel. Hari ini saya akan menayangkan video-video horror dari youtuber horror yang ada di dunia. Tinggal kalian pilih manakah video yang paling seram. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu video ini, like dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, selamat menonton. Video menyeramkan ini tak sengaja direkam oleh dua orang pria yang saat itu iseng-iseng ngevlog di perjalanannya menggunakan motor pada waktu malam hari, yang dimana ada satu sosok yang terlihat aneh berjalan dengan cara mengendap-endap di pinggir jalan. Coba perhatikan. Ada satu sosok yang terlihat aneh di pinggir jalan di samping rumah warga. Sosok itu terlihat seperti bayangan hitam yang menyerupai anak kecil, berjalan mengendap-endap seperti takut terlihat oleh orang sekitar. Pria yang sedang merekam ini pun sadar akan keberadaan sosok tersebut, namun tidak bisa fokus karena laju motor mereka yang sangat kencang. Video menyeramkan ini adalah bukti nyata dari permainan pemanggilan arwah seorang anak bayi atau yang biasa disebut baby blue. Coba kalian simak videonya. Baby blue. Seperti yang bisa kita lihat, ada sosok wajah yang terlihat aneh dan mengerikan yang mengintipnya. Sosok wajah itu seperti tengkorak, pucat, dan bermata hitam. Singkatnya, permainan Baby Blue ini adalah permainan pemanggilan arwah yang melibatkan arwah dari seorang anak bayi, yang dimana orang yang memainkannya harus berada di dalam kamar mandi, menghadap ke cermin, dan memposisikan kedua tangannya seperti menggendong bayi. Kemudian kehadiran dari sosok arwah bayi itu ditandai dengan beratnya tangan si pemain yang seolah-olah ada bayi di gendongannya tersebut, dan hal inilah yang dirasakan oleh wanita berbaju putih itu. Baby blue. Video menyeramkan ini memperlihatkan beberapa orang pria yang saat itu sedang bernyanyi sambil memainkan gitar. Salah seorang dari mereka pun iseng-iseng merekam video. Lalu tanpa mereka sadari, ada satu sosok yang terlihat aneh dan misterius yang berdiri memperhatikan mereka. Coba kalian perhatikan. Terekam dengan sangat jelas, ada satu sosok bayangan misterius yang terlihat mengerikan berdiri dari arah luar. Sosok tersebut terlihat sangat tinggi dan seperti sedang memperhatikan mereka. Sosok itu pun langsung menghilang di saat pria yang merekam ini menggerakkan kameranya. Keberadaan sosok tersebut sama sekali tidak disadari oleh mereka. Oh,
Video menyeramkan yang memperlihatkan hantu kuntilanak ini dikirim oleh salah seorang subscriber. Diceritakan saat itu dia dan teman-temannya sedang mencari burung di dalam hutan, lalu dikagetkan dengan kemunculan sosok kuntilanak tersebut. Coba simak videonya. Zumeha, Zumeha bodoh, nak, tuah, tak jumpa nang nak. Udah dah. Seperti yang bisa kita lihat, sosok kuntilanak tersebut memakai gaun yang sangat lusuh dan berlumuran dengan darah. Sosok itu nampak sangat tinggi dan besar, dan sekilas wajahnya yang terlihat seperti tengkorak. Momen mengerikan itu pun langsung direkam oleh mereka. Namun terdengar suara mereka yang saat itu panik dan ketakutan. Kejadian ini terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Zumeha, Zumeha bodoh, nak, tua. Udah. Tim pemburu hantu dari India memutuskan melakukan penelusuran di sebuah gereja kosong terbengkalai. Tidak lama mereka mulai menjelajah, mereka dikagetkan dengan sosok wanita berpakaian putih yang berjalan dari arah luar. Coba perhatikan. बच्चों की और ये सब चीज भी कहानियां यहां मैंने सुनी बाकी हम भाई वो देख वो देख क्लियर रिकॉर्ड हो रहा है वो देख जल्दी चल आ वो कौन था यहां पर Terekam dengan sangat jelas sosok putih yang berjalan dari arah luar. Kemudian sosok tersebut menghilang di saat mereka mengejarnya. Mereka pun dibuat semakin penasaran dengan lokasi itu, terlebih lagi dengan sosok bergaun putih tersebut. Di saat mereka fokus mengamati keadaan sekitar, mereka pun dibuat kaget dan ketakutan saat melihat sosok sebagai berikut. Perhatikan baik-baik. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Jika kalian mempunyai video-video horor lainnya, boleh kalian kirim lewat email. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.